Halo guys, gue David, gue Bimo, dan kita dari Gondrong Review untuk peringati yang di bawah 18, tolong jangan pernah coba produk ini. Untuk 18 plus. And don't forget, enjoy the video. Halo guys, balik lagi di Gondrong Review. Gue David, gue Bimo, dan hari ini kita ada exciting produk yang baru dari Vape Mail. Dari Vape Mail kita dikasih dari Brother Vape Co. Ya, ini premium series mereka. Kapas premium series mereka, Brother Vape Co. premium series cotton, and dia mengklaim, klaimnya apa? Anti bakar-bakar cium. Yes, anti burn-burn club dalam bahasa Inggrisnya. Mereka klaim itu nggak perlu dibakar-bakar. One week, nggak dibakar-bakar. Jadinya sekali week, sekali drip, dripnya udah cukup. Flavornya langsung menendang. Dan kita hari ini bakal tes buat kalian para penonton. Ya, we'll give you an experience that we got this cotton from, ya. Experience kita, kita bakal bagi-bagi kalian, oke? Okay? Kita bakal wait seperti biasa, dan kita bakal choose liquid apa aja yang kita di depan sini, bebas. Saya bakal choose satu liquid untuk merasakan rasa apa yang gua ada, dan Bimo bakal choose liquid yang beda. Satu orang, satu liquid, oke. Okay. Kita bakal check this out, guys. Oke, guys. Ini dia Brother Vape Cotton Premium Series. Dia packagingnya luar biasa sih. Let's focus this first. Oke, persembahkan anak bangsa untuk dunia dengan kualitas kapas vape terbaik kelasnya yang mampu bertahan lebih dari 1 hari dan dilengkapi dengan kemampuan untuk menahan dry heat serta kesempurnaan dengan anti charge technology tanpa bau gosong di awal. That's a very brave move there. Sehingga membuat sensasi flavor liquid terjadi dari awal hingga seterusnya. Dari awal guys, gila gua. Oke, okay, dibuat di Indonesia 18 plus, oke. Okay. Dia gua get excited kalau produk kayak gini mereka claim ya. Kalau emang faktanya kayak gitu, wah, let's just open and see. Alright, this is fresh new ones, oke. Okay. Let's see. Oh, banyak banget guys. Sininya kita hitung dulu berapa nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, lebih 10 guys, gila. 11, 12, 14, 15 piece kapas. Ladies and gentlemen, ini luar biasa. Banyak banget kapasnya, isi 15. Gue belum pernah lihat premium cotton series kayak gini. Isinya banyak. Maksudnya piecesnya banyak ya guys. Alright, kita bakal take satu aja. Kenapa ya fit lu masukin lagi? Oke, okay, kita bakal take satu aja. Itu udah cukup. And kita bakal rewake with this good stuff. Oke okay guys, hari ini gua bakal pakai inhale Fuse Claptons. Got it by Vaporizer Jakarta. Got from Vaporizer Jakarta. And gua bakal pakai rewake. Luar biasa nih tebelnya kapasnya. Gua bakal belah tengah lagi. Terus sebelah tengah ini lagi. Oke, okay. Ini bisa lagi, bisa dipakai sekarang. Oke, okay. Let's do this. Potong setengah. Oke, okay. Cut that in half, and gue bakal rework this items right here. Wah mantap, pas-pasan banget anjing waktunya sama lu. Wah gila, that is really good. I'm gonna test the flavor out of this thing. Kita bakal balik lagi ke FaceTime. Dan kita bakal test, gua sama Bimo ada fresh wicks. Kita bakal coba ini, dan kita bakal pilih liquid kita masing-masing. Oke okay, guys, kita udah balik lagi di FaceTime. Sekarang, ya, clear wicks lah ya gitu. Gua lagi pakai, hah? Fresh wicks. Gua lagi pakai Rebel. Rebel, maaf ya. Ini sama di drug gua, bacaan 0,18. Dan, oh iya, si Bimo belum kasih tahu kita dia
Coil dia apaan bro? Coil lu apa? Coil gua, hari ini gua pakai Werewolf ukuran 22, lilitan 6, dapat ohmnya tuh 0,18 dan gua hari ini pakai RDA-nya sudah kudruga. Ya guys, dia pakai round wire biasa dan gua pakai fuse pattern. Kita bakal ada comparison lah, kalau lebih nendang, lebih ini, lebih nunjuk, lebih apa lah. Tapi jangan diselidik. Ya, diselidik. Oke. Okay. Hari ini gua pakai mau coba liquid kesukaan gua di disc kapas, dan ini which one is it? Ya, gua pakai golden ticket dan lu pakai apa? Gua pakai apa ya? Gua pakai Nere, Monkey Boys. Monkey Boys Battle Distribution. Ini okay. Gua baru dapat dan Bimo juga baru dapat Monkey Boys-nya juga. Dan kita bakal mencicipi. Gua pernah coba Monkey Boys dan gua tahu rasanya gimana. Mungkin ada kelebihannya. Dia juga udah bakal tahu. Gua udah pernah pakai juga Golden Ticket dan dia bakal tahu rasanya. Enggak, rasanya ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang natural flavor, ada yang gimana lah pokoknya. Akhirnya mari kita coba. Kita mulai coba. Kalau misalnya kalian nih pada belum tahu nyari liquid ini gimana atau rasanya gimana, tonton video kita yang sebelumnya. Ya. Kita bakal taruh link di deskripsi kita untuk Monkey Boy. Gua running di 60 watt, hitungannya 3 kurang. Kita lemparin ya, luar biasa. Kita bakal taste dulu, kasih tahu lo dari Monkey Boys-nya apa. Ada rasa kapasnya apa kagak? Oke. Gue duluan nih. Ini duluan. Oke. Mama. Perlu ada rasa-rasa, kira-kira ada lo perlu dibakar kagak? Atau harus ngedrip lagi atau apa gitu? Harus dijelasin nggak nih? Oke, gue ngejelasin dulu deh. Dia emang bener sih katanya anti bakar plug. Dia nggak ada no delay of flavors. Dan kalau flavor menurut lu di Monkey Boys, flavornya tuh ada lebih. Gila, makin naik men. Makin naik. Coba. Gak ada rasa apa sama sekali sih dia nih. Nih, kayak barang-barang kayak gini nih, produk dalam negeri yang bikin gue excited banget. Gak tahu gimana gitu, kayak lawanannya sama Big Boss luar negeri. Si Anu, merek X lah pokoknya. Kita gak boleh nyebutin merek ya, karena tapi, kita semua menggunakan kapas itu. Iya, gitu. Kapas juga, kita fair use of commenting on it. Sepaket kayak gini, dan harganya berapa? Rp40.000 cukup Rp40.000, dapat 15 slice dibandingin sama yang lain cuman dapat berapa? 10 slice. Nah, dan kemungkinan maybe ada yang mahal ya guys. Ada. Gua ini juga tadi gua lihat di kita lihat di up close kan, satu piece itu aja tebel, gua potong setengah, dua setengah lagi nih, maksudnya dipotong dari panjang dulu dibagi dua, gua kasih Bimo satu, gua sendiri satu. I'm not getting any cotton flavor out of this. Gua lebih ngerasain stroberinya. Lu kerasa gak sih? Gua perpaduan banana sama stroberinya. Nah, sekarang gua kali. Gua deh punya lu, gua penasaran sih. Pakai Fuse Clapton. Nah, itu udah lama banget guys. Ini baru kali ini on camera gua pakai Golden Ticket karena gua kangen banget sama rasa Golden Ticket. Gimana? Gila, balik lagi buat musik pengen manis. Manisnya dendam banget pak. Asli gak sih? Asli banget. Lu kerasa gak sih? Lebih natural gak? Natural. Coklat susunya tuh enak. Kayak gimana? You know, it's just really good. Gua sampe kemeteran kayak gini, excited for this product itu. Dan kemungkinan gua nggak bakal kaget kalau dia ekspor barang ini. Lu bakal kaget kan? Enggak kan? Dia ama adu ama kompetitor merek X itu ship ke US. Wah gila, gua kalau di US ini sendiri enggak ya, gua bakal beli. Gua lebih
explore of more chocolate, more milky. Throat hit-nya lebih natural. Flavor-nya itu lebih natural ini. Gua enggak tahu. Dan di throat itu tuh ngejaga banget rasanya, ngejaga banget. Iya. Yeah. Just something enak. Enak ya. Enggak ada bakar-bakar, guys. Tadi kita udah lihat ya. Dry whip. Kita kasih lihat sekalian itu dry whip semua. Ya, benar-benar dry dan kita benar-benar drip itu fresh. Enggak ada burn-nya. No burn club. No burn. No few hits before ada flavor-nya baru nendang. Ini drip langsung nendang rasanya. Gua drip coklat dapat pump banget. Langsung pak. Drip pump. Shout out to them for this giving us this cotton, kasih kawat. Kasih kapas ini ke kita. Kita terima kasih banget. Bisa didapetin di mana? Di semua toko. Di semua vape store. Dia nyaris di semua vape store di Jakarta. Kemungkinan di luar Jakarta juga. Dan lo juga bisa, kalau misalnya lo penasaran sama ini, lo bisa cek langsung di Instagramnya di Brothers Vape. Ya, di Brother Vape Co. Di Instagram oke. Bakal ada di link kita juga. Semoga kita ini buat Brother Vape Co. They can make improvements to the technology of vaping. Like this cotton, maybe some few spartans or something, you know? Yeah, that's it for our review right now. Brother Vape Co. Premium Series Cotton. As always, what up it? We're Vivo. Then keep on vaping, brothers.